Di video kali ini Mama berbagi resep yang simple tumis jamur dan telur. Silahkan simak videonya sampai selesai. Semoga suka dengan videonya dan resep-resep dari Mama Hamidah TV. Silahkan dicoba resepnya, simak videonya sampai selesai. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mama Hamidah TV. Di video kali ini Mama akan bagi resep yang simple tumis jamur telur yang pedas. Di sini Mama sudah sediakan 1 kg jamur, jamur kancing ya kalau di tempat Mama ini namanya. 2 butir telur, ada cabai rawit yang merah, harus yang merah Bunda ya cabai rawitnya. Ada setengah butir bawang bombay, setengah butir tomat, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih dan 3 batang bawang daun ya Bunda ya. Untuk tambahan bumbunya di sini ada kaldu ayam, gula pasir, garam dan merica. Untuk banyaknya nanti Mama akan tulis di kolom deskripsi. Description box. Oke, lanjut. Mama akan potong-potong atau iris-iris bahan utamanya yaitu jamur. Oke, untuk memotong jamurnya disesuaikan dengan selera Bunda. Ini Mama akan iris-iris seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan menyusut ya di saat ditumis karena jamur itu biasanya mengandung air. Nah, seperti ini Bunda ya. Pelan-pelan, ini pisaunya enggak tumpul. Nah, seperti ini. Untuk bawang bombanya diiris-iris disesuaikan dengan selera. Ini Mama akan iris-iris seperti ini ya, supaya nanti ada temennya bentuk jamur dan bawang bombanya itu panjang-panjang seperti ini. Diiris tipis memanjang, nah seperti ini. Oke, tomatnya pun sama. Ini akan Mama iris-iris. Tomatnya dibuang dalemannya ya Bunda. Jadi yang diambil itu hanya kulitnya. Nah, diiris-iris seperti ini agak memanjang. Nah, seperti ini. Jadi nggak potong dadu ya. Di sini Mama motongnya memanjang, mengirisnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bawang merah, bawang putihnya sama ya, diiris-iris tipis seperti ini. Nah, seperti ini harus tipis ya kalau bawang putihnya. Untuk bawang daunnya ini akan Mama potong-potong juga. Ya, potongnya agak nyerong gini, tapi agak panjang juga ya Bunda ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk cabai rawitnya ini akan Mama bagi dua juga ya, seperti ini. Nah, kalau untuk anak kecil, ada anak kecil di rumah, Bunda nggak usah terlalu banyak cabainya, atau boleh dibiarkan utuh cabainya Bun ya, kasihan kalau yang makannya itu anak-anak. Nah, seperti ini akan Mama belah dua seperti ini. Nah, cabainya. Oke, untuk telur Mama akan kocok lepas ya, supaya nanti ditambahkan ke tumisan jamurnya seperti ini Bunda. Dikocok lepas aja supaya tercampur dengan kuningnya.
Siapkan minyak goreng secukupnya. Pertama-tama makan menumis bawang-bawang merah, bawang putih, dan bawang bombaynya. Seperti ini. Tumis sampai layu. Nah, ini sudah layu bawangnya dan tercium harum. Kita masukkan jamurnya. Tumis jamurnya sampai matang ya. Apinya cukup api sedang, Bunda. Jangan lupa dimasukkan bumbu. Oke, di sini Mama tambahkan saus tiram sedikit aja. Nah, ini sudah matang jamurnya, sudah mengeluarkan air. Biarkan agak meresap, Bunda. Lanjut kita masukkan telur yang sudah dikocok lepas seperti ini. Kan? Langsung diaduk, Bunda, ya. Seperti ini. Nah, ini sudah matang dan telurnya pun sudah matang, jamurnya sudah matang. Masukkan bawang daun, cabai, dan tomatnya. Ini kita tumis-tumis sebentar, Bunda, ya. Seperti ini, tumis-tumis hanya sebentar supaya tercampur, dan kita matikan apinya. Nah, ini sudah matang, jadi tidak perlu lama, Bunda, ya, memasukkan bawang daun dan cabai juga tomatnya. Itu hanya sebentar diaduk-aduk, lalu kita matikan apinya. Ini sudah matang dan siap disajikan. Nah, ini dia resep kali ini, tumis jamur dan telur ala Hamidah Tipi. Bumbunya sangat pedas sekali, ini masih panas, Bunda. Silahkan dicoba resep simpel ala Hamidah Tipi. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang setia menonton channel YouTube Mama, ya. Silahkan di komen, di subscribe, di share. Yang baru menemukan channel YouTube Mama, selamat datang, selamat bergabung. Semoga suka dengan resep-resep yang simple ala Hamidah Tipi, ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, itu saja resep kali ini, menu simple tumis jamur dan telur ala Hamidah Tipi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dadah.